Baik, masih lagi di Sarawak. Semalam, lebih 200 penduduk di Bandaraya Kuching hadir menyaksikan fenomena gerhana matahari separa yang berlangsung hampir 2 jam. Kurator Planetarium Sultan Iskandar Ismandi Ali berkata, gerhana matahari separa itu berlaku hampir 2 jam. Bermula pukul 3.13 minit petang dengan penglihatan maksimum kemuncaknya pada pukul 4.17 minit petang dan berakhir pukul 5.11 minit petang. Fenomena gerhana matahari separa itu dapat dilihat di seluruh dunia berlaku apabila bulan akan bereda dan menutup sebanyak 14% permukaan ketika lalu di hadapan matahari. Situasi yang berlaku ketika negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP turut menyaksikan pengunjung yang hadir mematuhi SOP yang ditetapkan. Walaupun kehadiran kali ini agak kurang berbanding hampir 4,000 orang tahun lepas, namun ia tetap memberangsangkan kerana minat orang ramai terhadap bidang sains dan teknologi. Kali terakhir fenomena ini berlaku di Malaysia adalah pada 26 September tahun lepas.